Hari ni saya nak share pasal satu gergaji Coleman. Okey. Ni sebenarnya first time lah saya bawa gergaji masuk dalam hutan ni. So saja nak test and harga dia pun berpatutan. Yang bagus pasal gergaji lipat Coleman. Kita nak buka ni. Okey. Kita nak buka ni dia ada safety lock. So kita kena tekan safety lock. Okey. Kita tekan dan baru kita boleh buka. Okey. Saya paling suka sekali pasal gergaji ni dia punya coating ni kan. Coating hitam. Itu yang paling saya suka lah. Lepas tu yang paling best lagi dia punya grip. Ini ni lah grip dia. Dia punya grip ni memang kalau pegang memang sisa lah. Sedap pegang eh. Dia punya grip ni. And then yang paling best juga dekat sini pun dia ada tulis jenama dia Coleman. Okey dekat sini. Okey and then cara tutup dia pula sama juga dia ada safety lock. Okey. Safety lock dia. Bila tekan safety lock itu kita boleh tutup kan. Betul ada safety lagi sebelum tutup. Okey kalau terlipat ke tangan kita dekat sini kan dia automatic lock kat sini. So bila nak masukkan tu kita tekan lagi sekali lah. Memang sangat safety lah. Okey, brand Coleman eh. Memang brand yang antara brand yang terkenal untuk diguna pakai dekat outdoor eh. Dia punya khemah, barang-barang dia memang khas untuk barang-barang outdoor. Okey. Gergaji dia ringan. Okey. Ringan, senang bawa. Berat dia memang ringan gila lah. 155 gram je. Memang saya rasa Coleman dia buat gergaji ni memang khas untuk senang bawa, senang simpan dan lain tak berat. Memang dia untuk camping yang mungkin kita kena trekking apa kan. So kita tak naklah yang berat-berat kan. So ini sesuai lah. Okey. Lagi satu sebab apa dia ringan, dia punya ni plastik. Okey, dia punya ni plastik. Itu sajalah. Dia punya saya rasa macam kalau besi kan lebih baik kan. Tapi mungkin juga dia sebab apa dia buat plastik supaya benda ni lebih ringan. Okey. And then tak mahal sangat. Ni tali ni accessories je. Ni tak dapat sekali eh. Ini saya buat sendiri. Memang saya kalau pisau saya kan memang saya sukalah taruh accessories tali macam ni. Dalam masa yang sama accessories tali perekod ni kalau kata kerja-kerja kita memotong kayu ni kan kita terlupa bawa tali kan. So sekurangnya saya ada tali yang saya boleh pakai untuk kerja-kerja mengikat. Okay, so gergaji ni dia punya ni plastik lah. So saya rasa dia bukan dicipta untuk heavy duty. Dia mungkin untuk gergaji benda-benda yang light lah. Okay. Kayu kecil, bukan kayu-kayu besar. Memang saya rasa itu tujuan dia lah dibuat ni untuk kerja-kerja memotong yang ringan dan kecil kan. Contoh macam kayu buluh, ranting-ranting pokok yang tak berapa besar sangat. Okay. Yang besar sederhana. So memang sesuai lah. Okey, taruh dalam beg pun sedap. Okey. Yang ni saya sambungkan, saya guna ikatan fisherman knot. Okey, saya sambungkan dua tali ni lah. Okey, tali hitam ni dia ada reflection tau. So kalau kata malam saya gantung ke kan dekat tepi pokok kan. So kalau suluh tu dia ada reflection lah. Mudah untuk saya nampak kan. Yang ni pula saya menggunakan ikatan Tibetan snake knot. Okey. Dia saya sambungkan dengan dua tali lah. Dan yang bawah sekali ni saya buat ikatan diamond knot. Okey. So saya memang saya buat satu ruang ni untuk tangan sebenarnya. Okey. Untuk pakai tangan. So bila kerja-kerja pemotong ke apa kan? Dia tak jatuh. Okey. Lebih grip lah. Ni gigi dia punya
ni gigi, okey, gigi gergaji dia. Okey, so kita nak tahu macam mana dia punya kebersanan dia, kita kena test. Okey, kita test dulu. Okey. Tu dia. Okey. Tengok dia punya ni. Mesti cantik lagi lah. Tak ada garis lagi. Potong buluh. Okey. Kalau tengok pun clean cut. Okey, clean cut. Okey, kayu ni saya jumpa agak besar sikit. Kita test. Okey. Kayu ni agak kuat. Okey, test. Kemong kita test dia punya kemampuan dia. Okay, sekejap. Lengoh. Tangan lengoh. Wow. Okey korang, sejujurnya saya memang terkejut lah. Saya tak sangka yang gergaji lupanya mampu untuk potong kayu yang sebesar ini. Okey. Tengok dia punya cut. Okey, dia punya cut pun clean lah kalau tengok. Tadi saya potong tangan agak penat kan sebab kayu ni besar. Okey. Tapi dia memang dia penat, ambil masa yang lama sikitlah. Cuma saya sorong dan tarik tu memang smooth. Okey, memang smooth pakai ni. Plus dia punya grip ah memang sedap. Memang sedap grip dia. Serius cakap. Kan? Okey. So saya tak sangka lah kayu sebesar ni rupanya dia pun mampu potong. Okey, kalau tengok balik kan.
So untuk korang yang mana berminat dengan gergaji Coleman ni, nanti saya akan taruhkan link dekat bawah video ni. Okay guys, terima kasih menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.